titik lengah penularan COVID-19 di lingkungan rumah. Yang pertama, kumpul keluarga atau teman yang tidak serumah. Kedua, makan bareng keluarga, teman yang tidak serumah. Yang ketiga, olahraga bersama keluarga atau teman yang tidak serumah. Yang keempat, kumpul tetangga atau arisan. Yang kelima, foto bersama tanpa masker. Yang keenam, asisten rumah tangga yang pulang pergi. Yang ketujuh, memanggil jasa servis atau layanan. Yang kedelapan, tempat beribadah umum. Yang kesembilan, belanja ke pasar atau tukang sayur minimarket. Dan yang terakhir, anak bermain dengan teman-temannya. Nah, mulai sekarang, marilah kita hindari apa yang menjadi penyebab timbulnya COVID-19. Selalu jaga kesehatan dan lakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.